innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu fungsinya untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia sudah takbir segeralah kalian makmum takbir. Arti napi jajua sagawe ni si imam, itulah yang harus dilakukan oleh makmum. Yang teringat si sopok cerita niki, terkirimlah sopok ustad ngajahang lidrike. Nah, puara sak milih tetanya tamu selam bersyahadat. Kemudian tetanya sembahyang. Waktu ni ke sembahyang maghrib jemaah. Terus masih luwek dengan ngerokok. Termasuk imam sajari ustaz niki pun yang ngerokok masih. Nggih. Nah, sendek teman mulai sembahyang sinajah makmum-makmum niki sak baru tamu selak. Bareh berembir-embintan ikuti. Ya tugas mesti pada jari makmum apa jajua entan imam ikuti apa sagawe si imam. Antara ngebangkan cekomat arane ustaz niki ngerokok. Ngerokok dulu. Nah menun kamat. Nggih, menun kamat jemaah. Si batik rokok potokan masih. Cara laik niki. Potokan niki sin tolok lek telinga. Nggih. Cara laik makin masih narak masih san dulu. Potokan lek telinga lagu sikit dua jemaah. Dia Nabi mano? Ya. Sin tolok lek telinga. Jadi menun kamat si matik rokok jari potokan sin tolok lek telinga. Ternyata rokok niki deman mati barak selapuah. Nggih. Si tolok lek telinga marah niki. Mulai takbir Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sekim belik barak le. Potokan rukuk niki jemaah. Mulain sakitan kelingan. Jadi kan panas kelingan. Sehingga ibarak-barak. Niki nikmat mati. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Mulain panas kelingan. Mulai nompeh telingan menuh. Ya. Kemudian. Yang sedih potokan niki. Ya. Menung kita si makmum. Imam menuk telingan. Selapuk makmum menuk lima. Ya. Menuk telingan menuh. Dek man terik potokan niki. Masih doang menek si imam. Makmum selapuan masih milu menek telingan. Ya. Kuperhatikan jemaah. Menon menok telinga, ternyata potokan ini lentri jek bawa dalam kangkung lentri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jama'ah rahimakumullah, puji syukur tebarang-barang panjatang tiba di sida Allah subhanahu wa ta'ala. Malam niki Malik yang belum usami tepedayit sisida Allah Ta'ala li majlis samulia niki dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan tepada bareng-bareng tepanjangan umur sisida Allah Subhanahu wa Ta'ala bedayit Malik kan cebulan suci Ramadan
Ramadan tahun niki dan Ramadan seterusnya. Ante insa luek bekal tejau ule sendik teman pada bilinang langan bawon dunia niki. Salawat kanca salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tiang pelunggu sami senamian lemak terpada bareng-bareng mau syafaat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelanjutan kajian kitab Matan Al-Ghayah wa Taqrib satulis ngisi Al-Imam Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain Al-Asbihani tagammadallahu birahmatihi wa nafa'ana bi'ulumihi ila yaumiddin amin. Qala wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani al-adhanu wal-iqamatu wa ba'da ad-dukhuli fiha syai'ani at-tashahudul awwalu wal-qunutu fis-subhi wa fil-witri bin-nisfi tsani min syahri ramadana. Jamaah rahimakumullah, kelanjutan kajian ensa sampun liwat sampun terbahas arkanus sholat rukun-rukun sembahyang sak sebut nisi Abu Syuja luwe narak balu olas di dalam kitab niki. Nah malam niki ya terbahas tentang sunanuha sunat-sunat sembahyang qabla ad-dukhuli fiha sunat-sunat sembahyang sendik teman mulai sembahyang syai'ani dua sak tersunatang sendik teman mulai sembahyang jemaah napi sak dua niki al-adhanu wal-iqamatu. Jadi sendik teman mulai sembahyang, sendik teman tama le dalam sembahyang dua satu sunatah. Sak pertama al-adhan. Al-adhan wal-iqamah. Sak kedua adalah iqamah atau qomat. Jalan tita. Perhatikan jamaah. Napi kenan azan. Azan ini bahasa Arab. Artin pengumuman. Pemberitahuan. Proklamasi. Niki li antara makna al-azan. Dikembik pun taranin azan. Sehingga azan nikalah. Yelangan tetebadak bahwa waktu sembahyang sampun datang. Nah, ia pun taranin azan jamaah. Jadi azan artinya pemberitahuan, pengumuman. Niki kenan azan. Dan tentu muazin dengan seazan, ia pun kanggu mulai ngebang, enwah tama waktu. Ya, campur enwah tama waktu ia tahu mulai kanggu ngebang. Endek man tama waktu, endek neman kanggu ngebang. Kecuali lek subuh jamaah asnamia. Jadi lek le zaman Nabi subuh niki ngebang dua kali. Pertama kalau sudah muncul fajar kazib, fajar atau fajar niki disebut dengan fajar kazib, fajar bohong-bohongan,
pertanda bahwa memang kari semendak waktu subuh ya datang. Niki namanya fajar kadzib. Biasa fajar kadzib niki sekitar petang dese 5 menit sedek neman datang fajar shodiq atau waktu subuh yang sesungguhnya. Jadi ampura sinampura agung jamaah. Misalnya Mekah atau Madinah, di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram, biasa en subuh niki dua kali ngebang. Yeah. Ngebang saat pertama urusan itu untuk sembahyang tahajud, untuk siap-siap sendik neman datang waktu subuh yang sesungguhnya. Niki enggak tahu engkanggu ngebang dua kali jemaah. Di beberapa masjid, termasuk le masjid le Bali jemaah, di masjid namanya Masjid Baitul Ma'mur di Denpasar, niki arak masjid boleh dua kali ngebang, yaitu di waktu fajar kadzib kira-kira 45 menit sedemikian datang fajar shodiq ngebang. Nah, baru kemudian azan yang kedua setelah waktu subuh betul-betul tiba. Ya, yeah. Niki sunat hukum ngebang sak dua kali nika. Ya, yeah. Ampura. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Entiang pelunggu sami terasipang lalu umroh atau lalu haji le Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi enjelo Jumat niki masih dua kali ngebang. Misal en waktu zuhur niki jam 12 waktu Saudi, jam 10 wah ngebang saat pertama, jam 10 klemak. Oke, okay, perhatikan. Luwe yang perhatikan jamaah haji Indonesia atau jamaah umrah menun ngebang jam 10 ni ke jelo Jumat le Masjidil Haram. Menun selesai ngebang nganjeng pada gawe sembahyang sunat. Nggih. Okay. Ampura. Nike waktu zuhur belum tiba. Jadi luwe sandik man paham, terutama jamaah Indonesia, simparan ngenun ngebang waktu zuhur telah tiba. Nganjeng untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah Jumat. Padahal waktu Jumat atau waktu zuhur belum tiba jamaah. Masih kari dua jamnya datang. Jadi lema entet nasipang lalu umroh atau lalu haji menun dengah bang pertama lejelo Jumat dendek ures sembahyang untuk melaksanakan sholat sunat qobliyah Jumat. Saya enggak ngebang niki adalah ngebang pertama pertanda lejelo Jumat dan itu dua jam sebelum waktu zuhur tiba. Oke? Okay? Nah jadi dendek sembahyang. Kecuali anda berniat sembahyang sholat sunat mutlak jamaah. Niki kanggun. Napi kena sholat sunat mutlak. Usalli sunnatan. Ya. Rak'ataini lillahi ta'ala. Saya sembahyang sunat dua rakaat. Dan disebut aran sholat napi saat tegawik niki. Itulah yang disebut dengan sholat sunat mutlak. Usalli sunnatan, saya sholat sunat dua rakaat. Daka aja misal dek tersebut kada usalli sunnatal mutlak, saya sholat sunat mutlak. Karena kalau sholat ni tidak disebutkan nama sholatnya, itu pasti namanya sholat sunat mutlak. Maka anda berniat sembahyang sunat doang tanpa menyebutkan sholat sunat tahiyatul masjid kah, sholat sunat qobliyah Jumat kah, menun dedengah selesai dengan ngebang pertama le Masjidil Haram, itu boleh.
karena yang dikerjakan adalah salat sunat mutlak. Lagu andai kata ternyata sembahyang niki salat sunat qoblah qobliyah Jumat bengkanggu jamaah. Saya enggak napi ini mantam waktu. Tekanggu baik sembahyang di mantam waktu. Ampura. Misal masih jam 11. Zuhur misal jam 12. Kanggu untuk sembahyang qobliyah zuhur jam 11 nika. Kanggu naton dek. Deng kanggu sehingga mantam waktu jamaah. Maka yang ingin sampaikan malam niki bahwa en dengah selesai dengan ngebang lemak tuli Masjidil Haram jam 10 jelo Jumat, silahkan kita bangun sholat, tapi sholatnya sholat sunat mutlak, bukan sholat sunat tahiyyah, so bukan sholat sunat qobliyah Jumat. Saya enggak sholat sunat qobliyah Jumat nikah hanya boleh dikerjakan manakala waktu zuhur telah tiba jamaah. Ini mantama waktu zuhur yang terganggu sembahyang sholat sunat qobliyah Jumat. Ya, sebagaimana sholat sunat qobliyah zuhur yang terganggu gawe ini mantama waktu zuhur. Nah, ini perlu yang sampaikan malam ini supaya kita ini paham. Perhatikan jamaah. Mumpung tersebut azan di kitab ini bahwa saat tersunatang sendik teman tamu atau sendik teman gawe sembahyang adalah al-azan. Yang ingin sampaikan jamaah rahimakumullah bahwa le zaman Nabi azan Jumat hanya sekali. Yeah. Azan Jumat hanya sekali. Bilinang deside Nabi tegenti si Abu Bakar. Sekitar 10 tahun Abu Bakar jadi khalifah, azan Jumat masih sekali. Bilinang Abu Bakar tegenti isi Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab jadi khalifah hampir 11 tahun. 11 tahun khalifah Umar jadi khalifah, azan Jumat juga masih sekali. Jemaah. Yeah. Perhatikan. Milinang Khalifah Umar tegenti isi Khalifah Utsman. Nah, le zaman Utsman nikalah ye taun mulai azan Jumat dua kali jemaah. Ye kembe pun dua kali, apakah Utsman melakukan bid'ah? Ndek jemaah. Jadi waktu Khalifah Utsman jadi khalifah, umat Islam semakin luwe. En ngebang sekali, luwe sak terlambat datang berjumat, bahkan luwe seandainya mau berjumat. Maka berijtihadlah Khalifah Utsman Ibnu Affan, azan Jumat itu dua kali. Jadi langan semenjak zaman Khalifah Utsman, ia tahu azan Jumat ini kedua kali jemaah. Perhatikan. Le zaman Nabi baru ngebang Jumat sekali. Zaman Abu Bakar ngebang Jumat sekali. Zaman Khalifah Umar ngebang Jumat sekali. Pumakat kebanin Utsman bin Affan pihak ngebang Jumat jadi dua kali. Berarti ya pihak bid'ah dong. Utsman ibnu Affan jamaah rahimakumullah. Ampura. Betul, napi yang dilakukan oleh Utsman nikah adalah bid'ah. Cuma bid'ahnya namanya bid'ah hasanah, jemaah. Nggih. Saya enggak napi sandik tegawe si Nabi pun taraang isi sahabat atau taraang isi tabi'in atau isi ulama le zaman setelah para era para tabi'in selama punya landasan syar'i, selama punya dalil-dalil baik dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' maupun Asar para ulama, maka din selapu napi sandi arak le zaman Nabi jari bid'ah dolalah. Okay? Din selapu.
Dan apa yang dilakukan oleh Utsman ini, tidak ada satupun ulama yang membid'ahkan. Tidak ada satupun ulama dari kalangan Imam Mazhab 4 yang menyalahkan Utsman, jemaah. Yeah. Sengat Nabi, desida Nabi bahasa dalam hadis sahihnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Jadi Nabi sagawe si Utsman niki adalah tuntunan. Sabau teikuti isi umat Islam setelahnya. Maka tiang ingin menyampaikan pada malam niki jemaah, sakmile azan Jumat sekali silahkan, sakmile azan Jumat dua kali juga silahkan. Yang penting dendek pada saling nyalahan. Saya ngebang sekali, wah itu milen teturut azan marat zaman Nabi sekali. Oke, silahkan. Jarak dalil. Sakmile azan Jumat dua kali juga silahkan. Saya nggak jarak dalil. Yang penting dendek saling bid'ahan, yang penting dendek saling dolalahan, dendek saling sesatan, dendek saling nerakaan. Yeah. Jadi sunat sebelum masuk dalam solat, bahasan Abu Syuja, arak dua. Yang pertama, al-azan. Azan. Ngebang, jalan tita. Sak kedua, wal-iqamatuh. Kamat. Yeah. Iqamah. Ikembe pun taranin iqamah, jamaah. Iqamah niki berasal langan fi'il aqama, ya, aqama yaqumu, ya, iqamatan, artinya mendirikan. Napi kenal mendirikan, yaknaru diri yang sholat. Jadi enal azan baru, itu pemberitahuan, pengumuman bahwa waktu sholat telah datang. Nah, kalau iqamah, niki juga namanya pemberitahuan. Pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Nah, ini ke. Oke, hampura. Jadi, memangnya beda antara azan kanca iqamah. Walaupun sebenarnya dua-duanya namanya azan. Yang artinya pemberitahuan. Kalau azan saat pertama, niki maksudnya memberitahukan umat Islam bahwa waktu sholat telah tiba. Sementara iqamah juga disebut dengan azan, jemaah. Pemberitahuan. Pemberitahuan apa? Pemberitahuan bahwa sholat akan segera dilaksanakan. Ya, sholat berjamaah akan segera dilaksanakan. Perhatikan. Arak sopo hadis Nabi, menai bahasa dari sidang Nabi. Ma bainal azanaini sholatun. Di antara dua azan, itu ada sholat. Nabi kenan di antara dua sholat, yaitu antara azan dan iqomah, itu ada sholat. Ya, perhatikan jemaah. Hadis nikilah yang kemudian menjadi dalil bagi Imam Syafi'i yekembe nara aran salat sunnah qobliyah Jumat, jamaah senamnya. Sehingga keumuman hadis baru kena ma bainal azanaini salatun, di antara dua azan, yaitu di antara azan dan iqamah itu ada salat. Datang waktu maghrib, azan, jamaah senamnya. Sendekman kamat sesunatang tegawe sembahyang sunat qobliyah maghrib. Walaupun sholat sunnah qobliyah maghrib niki bukan termasuk sholat sunat yang mu'akkadah, tapi tetap berpahala. Menojua sholat sunat qobliyah isya,
Salat sunnah qobliyah isya niki juga andai kata tegawe tetap berpahala. Karena baru disini Nabi berbahasa ma bainal azanaini salatun. Di antara dua azan, maksudnya di antara azan dan iqamah itu ada salat sunnah. Yaitu salat sunnah qobliyahnya. Jadi niki sekali lagi salah satu alasan dalam mazhab Syafi'i bahwa ada salat sunnat namanya salat sunnat qobliyah Jumat. Keumuman hadis di antara azan dan iqamah itu ada salat sunnat. Alasan yang kedua dalam mazhab Syafi'i kembek punara salat sunnat namanya salat sunnat qobliyah Jumat dikiaskan dengan salat sunnat qobliyah zuhur. Sengak waktu Jumat ini dilaksanakan di waktu zuhur, maka sebagaimana salat zuhur ada salat sunnat qobliyah zuhurnya, maka begitu pula salat sunnah Jumat qobliyah Jumat ada salat sunnah qobliyah Jumatnya, walaupun memang dalam hadis Nabi tidak pernah mengerjakan jemaah. Jadi memang layak di zaman Nabi, sekali lagi azan hanya sekali. Jadi menun ngebang, ya. Pira tok ngebang, kan gedeng Nabi niki balen salah sopun adalah pintu Masjid Nabawi. Menun subul Nabi langan gedeng, langsung azan, langsung beliau naik mimbar tanpa ada sholat. Jadi beliau memang tidak pernah mengerjakan sholat sunnah, namanya sholat sunnah qobliyah Jumat. Tetapi apakah ketidakpernahan dari Nabi mengerjakan salat sunnah qobliyah Jumat itu menandakan bahwa tidak ada salat sunnah namanya salat sunnah qobliyah Jumat? Objulu jamaah. Ya. Karena tidak berarti apa yang tidak dikerjakan oleh Nabi lalu kemudian dikerjakan oleh umat Nabi menunjukkan apa yang dikerjakan oleh umat Nabi itu menjadi tidak boleh. Karena tiang sering mengatakan ketidakadaan dalil dalam sebuah masalah bukan menunjukkan sesuatu itu menjadi tidak boleh. Nah, perhatikan ini. Adamud dalil fi mas'alatin la yadullu ala adamil jawaz. Ketidakadaan dalil dalam satu masalah tidak menunjukkan bahwa satu masalah itu menjadi tidak boleh. Kan di narak hadis sajelasang Nabi mengerjakan salat sunnah qobliyah Jumat. Memang di narak jemaah. Nah sekarang ketika tidak ada dalil yang menerangkan tentang itu, apakah kalau ada orang mengerjakan salat sunnah qobliyah Jumat menjadi tidak boleh? Sebentar dulu. Ya. Karena tadi ada dua dalil yang dipakai dalam mazhab Syafi'i. Pertama, keumuman hadis yang tadi tiang bacakan, ma bainal azanaini salatun, di antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqamah itu ada salat sunat. Baik salat sunat yang sifatnya salat sunat fardu yang lima waktu ataupun salat fardu yang Jumat. Ya, keumuman hadis niki inilah yang dipakai dalam mazhab Syafi'i adanya salat namanya salat sunat qobliyah Jumat. Ditambah tadi alasan yang kedua bahwa waktu Jumat itu masuk ketika waktu zuhur. Maka sebagaimana zuhur ada salat sunnah qobliyah zuhurnya, maka salat Jumat juga ada salat sunnah qobliyah zuhurnya. Uli jamaah-jamaah yang sampaikan jamaah rahimakumullah, enarak batur dan mele gawe salat sunnah qobliyah Jumat, silakan. Aku jandek ke gawe sehingga Nabi nak gawe, silakan. Tapi jangan mereka larang yang mengerjakan salat sunnah qobliyah Jumat, dendek larang-larang, dendek nesile, dendek nebidahang, dendek nedolalang. Paham jamaah? Oke. Jadi itulah makna al-iqamah. Al-iqamah artinya pemberitahuan bahwa sholat sebentar lagi akan dilaksanakan, yaitu sholat berjamaah.
Menu masa itu jemaah. Misal tersembayang mesak-mesak, tersunatang termasuk kamat niki. Okay. Misal sembayang termesak-mesak libali. Di narak kancen terberjamaah, tetap tersunatang komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, perhatikan. Perhatikan jemaah. Pada lapas iqamat tadi ada ungkapan qad qamatis shalatu, qad qamatis shalatu. Jadi bacaannya as-shalatu bukan as-shalati. Dendek dibaca kena qad qamatis shalati, qad qamatis shalah. Salah. Yang benar itu qad qamatis shalatu, qad qamatis shalatu. Kemudian karena as-shalatu itu fa'il dari qamat. Perhatikan. Qad qamatis shalatu maknanya Nabi bahwa salat sebentar lagi akan didirikan. Angka biasa ente qamat berarti memang ya naru pelaksanaan sembahyang. Baik tersembahyang mesak-mesak maupun tersembahyang berjamaah jemaah. Misal sembahyang sida mesak-mesak pok qamat sida. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di deman mulai sembahyang jemaah. Di deman takbiratul ihram berdering HP. Sida baru qamat. Bunyi HP, telepon dengan penting. Sida angkat. Meraos sida ngone. Nggih. Misal ngeraos sida 5-10 menit. Maka bareh endek sembahyang harus diulang qamat kali sekali. Nggih. Niki ende mele mau pahala pahala iqamah. Qamat malik kali sekali. Sehingga qamat saoleh no yuh liwat. Saran qamat no ente baca berarti salat segera akan dilaksanakan. Ni arak jeda 5, 7, 10 menit maka qamat yang tadi enggak berlaku. Harus tulangin kali sekali jemaah. Paham jemaah? Baik. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Perhatikan jemaah. Jari baru no dua sunat sendik teman mulai tama lek dalam sembahyang. Yaitu azan dan iqamah. Wa ba'da dukhuli fiha syai'ani. Adapun sunat setelah kita melaksanakan solat, maksudnya di dalam solat, en baru undek man mulai solat, makin entah mulai tamu lek dalam sembahyang, napi satu sunatan, dua satu sunatan, basan Abu Syuja' dalam kitab niki. Napi ni ke? At-tasyahudul awwalu. Sak pertama tasyahud awal jemaah. Tahiyat awal kena. Perhatikan. Misal sembahyang maghrib 3 rakaat, menuntut mau 2 rakaat lupa. Langsung tenganjang untuk rakaat yang ketiga. Ndek de tahiyat. Tahiyat sak pertama niki hukumnya sunnah. Maka berbentar menun dengan yang pada rakaat yang kedua lanjutkan bacaan Fatihah sampai Fatihah selesai ruku iktidal sujud bareh pas rakaat sak ketelu tahiyat sida niki sak bagian sak rukun tahiyat akhir maka sendik deman salam nanti lakukan duduk lakukan sujud yang disebut dengan sujud sahwi. Nggih, okay. Sendi depan salam baca napi nami lakukan sujud namanya sujud sahwi dua kali. Sujud sah pertama nabi sah terbaca subhanallayanamu wala yashu. Subhanallayanamu wala yashu. Subhanallayanamu wala yashu.
nanjang untuk duduk di antara dua sujud. Baca Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Kemudian sujud sah kedua. Malik ia terbaca subhanallah yanam wala yasud 10 kali. Nganjang uras maksudnya dibangun dari tahiyat bangun dari sujud niki langsung kemudian salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Niki yang terlupa tasyahud al-awwal. Saya enggak tasyahud sak pertama. Niki hukumnya sunat, bukan merupakan rukun salat. Kecuali kalau rukun salat yang kita lupakan, niki jadi nara genti jamaah harus tulang sembahyang. Jadi yang terlupa tasyahud awal atau tahiyat sak pertama, misal dalam salat sak lebih langan dua rakaat merantan maghrib isya, nganjang sida pada rakaat yang kedua ndek detokol untuk tahiyat, maka niki tasyahud yang pertama atau tahiyat sak pertama hukumnya sunat, cuma bare harus tegenti si sujud sahwi. Wal kunutu bis subhi. Nah, perhatikan jemaah. Sunat sak kedua le dalam sembahyang adalah kunut di waktu subuh. Ya, perhatikan. Wa fil witri, begitu juga kunut di waktu salat witir bin nisfi tsani min syahri Ramadan, yaitu pada pertengahan bulan suci Ramadan. Yelangan temulai witir. Nah, sini teman bahas witir niki jamaah. Yang ingin sedikit jelaskan masalah al-kunutu fis subhi. Kunut di waktu subuh. Baru le antara sak sunat setelah kita berada dalam solat. Sak pertama adalah tasyahud awal, tahiyat yang pertama. Sak kedua, al-kunutu fis subhi. Kunut di waktu solat subuh. Perhatikan jamaah. Baru judul bab niki adalah wasunanuha ba'dad dukhuli fiha. Sunat-sunat di dalam solat, artinya setelah kita takbiratul ihram di dalam solat. Ternyata subuh, ternyata kunut subuh niki ya masuk dalam sebutan sunat jamaah. Cuma dalam mazhab Syafi'i sering disebut dengan sebutan sunat ab'ad. Pada marak tahiyat pertama masuk dalam sebutan tahiyat, tapi namanya sunat ab'ad. Tapi kena sunat ab'ad, sunat ab'ad andai kata terlupa wajib tegenti isi sujud sahwi. Artinya napi, perhatikan jemaah. Dalam mazhab Syafi'i lupa misal bekunut menonta i'tidal langsung tersujud, maka bagi tiang pelunggu sami yang bermazhab Syafi'i sendik man salam harus sujud dua kali sujud sahwi. Lagu bagi mereka yang mengatakan bahwa tidak ada kunut di waktu subuh atau dia sunat biasa saja, mau dikerjakan ataukah tidak, itu tidak menjadi sesuatu yang membuat sholat subuh menjadi tidak sah. Ya, mara entan pendapat mazhab sak lain. Perhatikan jemaah. Sak pertama kali berpendapat kunut di waktu subuh itu sunat adalah Al-Imam Maliki. Gurun si Imam Syafi'i. Cuma dalam mazhab Maliki disebut bahwa kunut subuh nikah hanya sebatas sunat saja. Andai kata ketinggalan atau andai kata kelupaan, dia perlu tegenti isi sujud sahwi. Muridnya Imam Syafi'i mengatakan kunut di waktu subuh itu termasuk sunat, cuma termasuk sunat abad yang kalau kita kelupaan wajib diganti dengan sujud sahwi. Lagu en pelunggu sami lalu jak Mekah haji atau umroh
sembahyang pelunggu misal di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, sembahyang subuh di nderike jamaah hampura di narak dengan berkunut subuh, imamnya tidak ada yang kunut subuh, maka dendek kemudian ite saat mengaku diri termazhab Syafi'i milun tersembahyang misalnya Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi menun hendek kunut imam i'tidal, ya ruku pada rakaat kedua i'tidal, kemudian sujud langsung imam nikin inara kunut dendek kemudian si dede kunut mesak-mesak lemudi, ya imam bin kunut ke kunut mesak-mesak lemudi unin, ya ampura harus semua makmum mengikuti imam. Sehingga Nabi bahasa dari sida Nabi innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu fungsinya untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau dia sudah takbir segeralah kalian makmum takbir. Arti Nabi jajua sagawe ni si imam itulah yang harus dilakukan oleh makmum. Sehingga imam niki selapu gerak-gerik harus diikuti jemaah. Ya, ampura. Yang teringat si sopok cerita niki. Cerita niki terjadi lek bayan. Lek bayan niki kan masih luwe. Napa yang disebut dengan metu telu atau waktu telu jemaah. Terkirimlah sopok ustaz ngajahang lek derike. Dia dengan bayan sa dikman kenal Islam. Nah, puara sa milih tetanya tamu Islam bersyahadat. Kemudian tetanya sembahyang. Waktu ni ke sembahyang maghrib jemaah. Sembahyang maghrib aran cara lain dikman luik listrik warak niki. Terus masih luwek dengan ngerokok. Termasuk imam sajari ustaz niki pun yang ngerokok masih. Ya. Yeah. Nah. Sendek teman mulai sembahyang sinajah makmum-makmum niki sak baru utama selak. Bareh berembir-embintan ikuti. Ya tugas mesti pada jari makmum apa jajuak entan imam ikuti apa sagawe si imam. Tentu jamaah ngebang lah menun tiba waktu maghrib. Menun ngebang antara ngebang kance komat arane ustaz niki ngerokok julu. Nah menun kamat, nggih menun kamat jamaah si batik rokok potokan masih cara laik niki. Potokan niki sintolok lek telinga. Nggih. Yeah. Cara lain makin masih narak masih sanolo. Potokan lek telinga lagu sikit dua jemaah. Ini Nabi mano? Ya. Yeah. Sintolok lek telinga. Jadi menun kamat simatik rokok jari potokan sintolok lek telinga. Ternyata rokok niki di man mati barak selapuah. Nggih. Yeah. Si tolok lihat telinga malah niki. Mulain takbir. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Sikim belik barak le. Potokan rukuk niki jemaah. Mulain sakitan telinga. Rikan panas telinga. Sehingga ibarak-barak niki nikmat mati. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mulai panas telinga. Mulai nompeh telinga menuh. Ya. Kemudian yang sedih potokan niki. Ya. Menung kita si makmum imam menok telinga selapuk makmum menok ima. Ya. Menok telinga menuh. Dek man terik potokan niki masih doang menek si imam. Makmum selapuan masih milu menek telinga.
ya. Perhatikan jamaah. Menon-menok telinga ternyata potokan ikin lentri jek bawa dalam tangkong lentri. Ya, dalam tangkong lentri. Menontri dalam tangkong si menek-menek. Anu tangkong si imam ni makmum milu menek-menek termasuk. Ya. Makmum milu menek-menek dalam tangkong. Sehingga dalam tangkong lentri potokan iki. Kereng malik lir kereng sina menok. Milu makmum masih kena menok kereng. Aren tajah nonek. Bareh berembejan tan imam, ya wah gawe une. Ya. Kuperhatikan jemaah. Aren cara bayan laik niki. Luwe sandek man besandek bedang tangkong masih sa bedang tangkong menok-menok, sa bedang kereng menok-menok. Nah sandek bedang tangkong jemaah. Sehingga kita batur pada menok-menok tangkong, sandek bedang tangkong, tian simputer menok. Ya, dia asing puter. Nah, makanya ampura yang sering menyampaikan yang tengah jahang napi-napi pun yang kanggu sepelang-sepelang tan tengah jahang jamaah. Niki kan baru yang ajahang sepelang-sepelang. Ya, yang ajahang sepelang-sepelang bareh berbeja entan imam. Iya, wah entan no nih. Kok ternyata kejadian marak niki. Ya. Kejadian marak niki. Jadi jemaah rahimakumullah, wal kunutu fis subhi. Perhatikan, niki sering tiang sampaikan di pengajian-pengajian tiang di Mataram. Di Mataram duwe batur-batur sak bermazhab de ngarak kunut jemaah. Dan di beberapa masjid le driki luwe masih. Sak kena niki jamaah sak kena di narak kunut di waktu subuh. Maka yang sembahyang subuh pun berkunut imam sak lain-lainan pada ngamin marak niki ni ya bersedekat menuntah. Wah ada serius. Dia milu-milu ngamin. Sengim-sengim imparan bid'ah milu kebedusa laun nunen. Ni ya bersedekat menuntah. Atau arah sak lepas iman jamak-jamak menuntah. Ya. Yeah. En sak bersedekat bersedekat sampai selesai imam kunut. Perhatikan jemaah. Niki sering yang sampaikan. Syekh Utsaimin salah satu ulama Saudi Arabia. Saudi Arabia ulama-ulamanya dikenal konservatif keras-keras jemaah. Nggih, yeah, ampura. Nah salah satu ulama terkenal di Saudi aran Syekh Utsaimin. Syekh Ibnu Utsaimin. Napi unin berpendapat beliau, perhatikan niki. Jare narak makmum saanggap kunut di narak waktu subuh. Pemilun berjamaah tiba imam sak kunut, maka wajib makmum itu kunut. Jadi ini kanggo mumut mentlim mesat meno. Harus milu ngamin. Sehingga Nabi bahasa Nabi baru innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu untuk diikuti apapun yang dilakukannya harus dilakukan oleh imam. En berdoa imam, kunut imam, maka makmum harus ngamin. Menuju jamaah rahimakumullah. Lalu si dejak Mekah Madinah atau misal di sembahyang le Mataram arak masjid milun sembahyang subuh ndek bekunut imam niki sampin salam dendek kemudian berniat mufaraqah memisahkan diri dari imam atau dendek dekunut mesak-mesak le mudi sehingga Nabi jamaah kunut subuh niki termasuk penjelasan al-imam Abu Syuja' dalam kitab niki hukumnya sunat walaupun disebut sebagai sunat abad tetapi tetap disebut hukumnya sunat arti Nabi endek tegawe sah sembahyang
Maka yang sering mengatakan bahwa kunut subuh itu bukan bagian dari sholat subuh, bukan merupakan rukun di waktu sholat subuh. Ya, bukan rukun. Artinya andai kata tendek gawe sah sembahyang. Kecuali misal terlupa, ya, baru maka masuk dalam kategori sunat abad, tersuruh ke sujud sahwi. Sekali lagi, ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Maliki, beliau mengatakan sunat, tetapi tidak disebut sunat abad. Ampura. Bahkan kalau dalam pandangan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, yang dinarak kunut subuh ini. Malah mereka berpandangan, kunut subuh terus-terusan di waktu sholat subuh, itu hukumnya bid'ah. Dalam pandangan mereka. Ya, dalam pandangan mereka. Sementara arah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Anas mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam itu kunut di waktu subuh sampai beliau wafat. Hadis niki oleh mazhab Syafi'i disahihkan, sementara dalam pandangan mazhab Hanafi dan Hambali hadis niki tidak disahihkan oleh mereka. Ia sebab terjadi perbedaan pendapat niki jemaah. Satu ulama mengatakan hadis itu sahih, satu ulama mengatakan hadis itu tidak sahih, sehingga kemudian wajar ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi bahasan para ulama, ikhtilaful ummah rahmah, perbedaan pendapat di kalangan umat itu hakikatnya adalah rahmat. Dendek terbelek-belek. Yeah. Sak milih kunut silahkan, sandik milih kunut juga silahkan. Lagu segala sesuatu harus berdasarkan ilmu jemaah. Baru tiang sampaikan bahwa narak dengan beranggapan di narak kunut di waktu subuh berjamaah di imam berkunut lalu punya bersedekap mesak menuh tetangga kiri kanan selapu ngamin punya besak bersedekap, itu tidak benar jemaah. Dia harus ikut ngamin sebagaimana makmum salai. Dan niki fatwa disampaikan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, salah satu ulama terkenal di Saudi Arabia, yang memang beliau sendiri mengatakan tidak ada kunut di waktu subuh, cuma andekatan tersembayang lek julun imam sabe kunut harus temilu kunut. Nu ulama jamaah ini kadang sang ngaji-ngaji wi kroco-kroco ya. Ampur lagi. Ia kadang sak bengelan. Ya. Ia kadang sak pagahan. Ulama berfatwa tidak dengan nafsu, tapi ulama berfatwa dengan ilmu jemaah. Ya. Wa fil witri bin nisfi tsani min syahri ramadhana. Begitu juga disunatkan kunut di waktu salat witir di pertengahan akhir Ramadan. Artinya mulai langan tanggal 15 yang sering tiang belenggu sami sebut dengan istilah balik ayat. Nggih. Okay. Ye langan temulai tesunatan witir jamaah sanamian. Jadi ye langan temulai tesunatan kunut di waktu witirnya. Ampun. En witir ja ulit tiap malam suruh witir. Jadi itulah dua hal yang sunat di dalam sholat, dan itu juga tadi yang sudah sebutkan dua hal yang sunat sebelum mulai sholat. Sebelum mulai sholat disunatkan azan dan iqamah, di dalam sholat disunatkan dua hal yaitu tahiyat awal dan kunut di waktu subuh, dan kunut dalam sholat witir di pertengahan, dari semenjak pertengahan
bulan Ramadan sampai berakhirnya Ramadan. Itulah pengajian malam niki jamaah rahimakumullah. Sila tertutup dengan berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa albisna libasat taqwa wal istiqamah واختم لنا يا ربنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatiha. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.